siapa ini? Kenalan orang yang tidak pernah dikenal sama orang di sini bar itu ya silakan kenal sendiri aja. Nah, ini Basket dari MBP 02 dari daerah Kudus. Prodati. Prodati. Yang satunya lagi yang punya konten ini dari mana tuh pastinya? Halo halo halo. Ada varian baru ini. Menu apa ini, Bas? Ini es kelipon. Oh, es kelipon. Proses pembuatannya seperti apa ini, Bas? Oh, dari ini. Awal bahan baru punya dari apa? Ikan dari Minahasa. Minahasa. Bahan bakunya apa? Kacang merah. Kacang merah. Sama gula merah. Gula merah dari kacang merah ikan. Lalu kalau sudah matang, proses makannya seperti apa? Ini harus seperti apa? Oh, kita taruh mangkok. Mangkok. Paling sedap dikasih es batu. Dikasih es batu. Dicampurin. Campur es. Tadinya di itu, di lembutin dulu. Ini makanan khas mana nih, Bas? Minahasa. Minahasa. Manado. Artinya yang punya konten orang Manado banyak. Ya. Jangan lupa like and subscribe untuk konten selanjutnya. Ada varian baru dari MBP 02, silakan ada yang berminat di subscribe. Ada pemain dari Brasil juga ini. Ada pemain dari Brasil. Dari Persebaya ini kontra ini. Itu. Silakan dicoba siapa yang berminat atau kawan-kawan di tempat lain monggo diperhatikan di kapal masing-masing. Yang jelas bahan bakunya seperti tadi yang dijelaskan sama Blaster, dan kedua makanan khasnya Minahasa. Oke. Oke. Bahan-bahan untuk es Brenebon yaitu rendaman kacang merah dari semalam, rebusan gula aren, sirup marjan, proses pembuatan Brenebon, proses masak Brenebon untuk dijadikan es Brenebon, es kacang merah. Ada campuran brown sugar, coklat,